اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين latamaluna amalan, ya kamu sekalian telah mengerjakan amalan-amalan ya Allah kufi ayunikum binasyak, yang amalannya itu kamu anggap remeh dalam pandangan kamu di dalam masyarakat, padahal kunna na'udha ta'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mawika, padahal pada masa kami, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan sekarang itu termasuk perbuatan yang sangat berat sekali buat kamu. Di zaman dahulu, zaman masih ada Nabi Muhammad, zaman para sahabat-sahabat, itu pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu berat buat kamu. Tapi sekarang ini pekerjaan kamu anggap enteng. Kamu anggap remeh aja, paham kamu sendiri. Jadi dia hidup di zaman tapi ini di sini kali jelasin zaman. Tapi ini perkataan saya. Anas kelihatan perbuatan tingkah laku daripada zaman sesudah para sahabat. Kalau zaman sahabat berarti dia ketemu dengan Nabi. Sebab syarat sahabat itu tiga. Hidup di zaman Nabi, pernah jumpa dengan Nabi, kemudian beriman sama Nabi. Kalau tiga unsur ini ada, berarti ini orang termasuk apa? Sahabat. Beriman, berjumpa, hidup di zaman Nabi. Tapi salah satu di antara itu tidak ada, maka dia tidak jadi sahabat. Dia hidup di zaman Nabi, kemudian dia berjumpa dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Atau sebaliknya, dia hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi, tapi dia gak pernah jumpa sama Nabi, melihat aja kan. Kalau melihat masih dikatakan kategorikan sama sahabat ulama, termasuk sahabat. Contoh misalnya, dia hidup di zaman Nabi, kemudian dia beriman sama Nabi, tapi untuk begini kan sama Nabi, salaman juga enggak, cuman dia pernah lewat, paham apa maksudnya? Dia lihat, oh itu Rasulullah, paham kan? Dia beriman, jadi sahabat. Nah sekarang orang-orang yang bukan sahabat zaman tabi'in, Anas bin Malik, panjang umurnya, ketemulah dengan golongan-golongan yang tidak termasuk sahabat. Artinya semua sahabat sudah pada menikah. Ada datuk si orang tabi'in. Dilihat oleh Anas bin Malik, orang-orang pada masa tabi'in banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mereka anggap remeh, mereka anggap enteng-enteng aja itu pekerjaan. Padahal itu pekerjaan merupakan satu pekerjaan yang berat pada masa itu, pada masa sahabat. Ya. Contoh misalnya kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa itu seringkali menceritakan aib orang lain, seringkali menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, berbuat ghibah sesuatu yang merupakan hal yang biasa. Kalau sehari kagak ngomongin orang,
arahnya buyang. Paham kok maksudnya? Ya? Kalau sehari aja dia ngomongin orang, palanya apa? Buyang. Artinya mesti ngapain? Mesti ngomongin orang. Itu orang kaya dia pada masa itu biasa. Nah, kemudian datang ajaran Islam. Nabi mengatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah ini berat, jangan kau lakukan, itu dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat zina. Bahkan apabila kamu mengerjakan ghibah, amal-amal ibadah kamu rusak, al-mubiqat ay al-muhlikat. Dapat menghancurkan amal-amal ibadahmu, sholat yang kamu kerjakan, puasa yang kamu kerjakan, dia akan rusak kalau kamu berbuat itu. Nah, kebiasaan ngomongin orang, kemudian datang ajaran Islam harus meninggalkan itu cukup berat buat sahabat. Udah jadi tradisi masyarakat itu ngomongin orang, udah jadi kebiasaan ngomongin orang, sekarang suruh berhenti, berat gak kira-kira? Berat. Judi itu sesuatu yang biasa di masyarakat jahiliyah. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab, judinya bukan hanya sekedar ngeluarin duit, bukan hanya gadein motor rumah, bininya digadein Sayyidina Umar. Jadi udah biasa, nah sekarang sudah ninggalin, berat masyarakat itu. Tapi dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik, setelah kehidupan para sahabat yang berusaha mempertahankan itu, tiba-tiba dia lihat banyak di antara mereka orang-orang yang berbuat kembali lagi seperti berbuat masa-masa jahiliyah. Paham kan? Kata Anas bin Malik, innakum lata'amaluna a'maladhiya ataku bi'a'yunikim minasyar. KNT, kamu sekalian ini telah mengerjakan satu perbuatan-perbuatan yang kalian anggap remeh menurut kalian, padahal perbuatan itu sangat berat kami kerjakan di masa-masa hilang tuh. Kayak sekarang Islam banyak pak, tapi untuk mengamalkan Islam ini yang dia, orang udah gak malu lagi berbuat maksiat, orang tidak lagi malu, padahal dulu orang berusaha untuk mencegah daripada hal yang seperti itu. Jadi sesuatu yang itu Sayyidina Anas bin Malik menceritakan, kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah min al-mubiqah. Itu pekerjaan yang kalian kerjain, pekerjaan yang kalian lakuin sekarang ini, yang kalian anggap enteng, yang kalian anggap biasa-biasa saja, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat berat pada saat kami lakukan itu. Emang enteng sih? Ngomongin orang enteng kan? Hah? Enteng kan? Pernah gak ngomongin orang? Hah? Ya, Masya Allah. Kadang-kadang ngomongin orang ini masjid lagi, kadang-kadang ngomongin orang yang lagi ngaji lagi, bahkan yang kadang-kadang yang lagi lebih dasar yang ngomongin ustadznya lagi. Allah berterima, dianggap biasa. Padahal itu berat buat kata-kata Anas bin Malik. Ini berat. Kami ini mau mencoba merubah kebiasaan ini berat. Minum sudah jadi tradisi di masyarakat jahiliyah. Malah hina kalau seandainya masyarakat itu mereka tidak minum, tidak judi, tidak zina. Hina mereka. Ditinggalin sama orang-orang pada masa itu. Dianggap sok suci mereka. Tapi datang ajaran agama, dirubah sama Rasulullah. Ditinggalin itu semuanya. Nah, dia berusaha untuk mencoba merubah seperti itu. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu dirubah. Ini pekerjaan enteng apa berat? Berat, saudara. Berat. Ya. Anas bin Malik lihat lagi, ternyata mereka bukan para sahabat. Dia lihat itu pekerjaan-pekerjaan yang jahiliyah dulu dikerjain, dianggap sesuatu yang biasa lagi. Ya, kata dia, amin dan mu'min itu bisa menghancurkan. Kemudian waqala al-khabisu al-hadisul khabis عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
Innallaha ta'ala yuhab wa khairullahi ta'ala ayyatil mar'u ma haramallahu alaihi muttafaqun alaihi. Al-Khamis, hadis yang kelima. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dari Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar al-Dawsi yang disebut dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha ta'ala yahur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yahur, cemburu. Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Wa khairatullahi ta'ala ayyatin mar'u ma haramallahu alaihi. Dan cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Dalam diri manusia ada sifat cemburu kan? Ada kan? Apa cemburunya kita? Cemburu kan apa cemburu? Kita pernah cemburu kan? Pernah. Cemburu itu apa? Apa cemburu itu? Kita pernah merasakan rasa cemburu gitu. Cemburu kita, contoh misalnya istri kita, gitu ya. Kemudian kita sayang sama istri kita, kita cinta sama istri kita. Ada aja sesuatu yang kira-kira gangguin dan godain istri kita. Kita cemburu nggak kira-kira? Cemburu nggak? Kenapa kita cemburu? Karena dia kita cintai. Kalau kita nggak cinta sama dia, masa boleh kita terserah lu mau apain kan? Jangan lagi lu colek. Lu suitin, tau suitin? Apa suitin? Disiwilin gitu. Dia disiwilin apa? Siul. Jangan lagi lu colek, jangan lagi lu segala macam. Lu liatin aja. Gua udah cemburu, tuh cemburu kita. Kenapa kok kita sampai begitu? Karena dia orang yang kita apa? Orang yang kita sayang. Ternyata sifat cemburu bukan hanya ada pada diri manusia. Innallaha ta'ala yahar. Allah punya sifat cemburu. Allah punya sifat cemburu. Wa khairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala ayyatil mar'u ma haramallahu alaihi. Itu cemburunya Allah. Dan cemburunya Allah itu adalah ayyatil mar'u, bahwasanya seseorang melakukan perkara yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada. Ada orang yang orang rajin banget ibadahnya, ngaji rajin, sembahyang rajin ini, tiba-tiba ini orang melakukan pekerjaan yang dilarang sama Allah, paham kan? Diajak sama temennya, diajak sama kawannya, diajak sama saudaranya, diajak sama keluarganya, bang jangan ngaji dulu lah bang, ya rajin banget abis lebaran masih mau ngaji aja. Lebaran kan masih belum rapi ini, jalan-jalan dulu, kacau apa segala macam, paham kan? Jangan kerjain dulu tuh amal ibadah yang bisa dia kerjain, kemudian dia tinggalin. Allah cemburu tuh dengan orang yang seperti itu. Pernah dengar kisahnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadahnya luar biasa, ibadahnya luar biasa Nabi Ibrahim. Allah cinta sama dia, Allah sayang sama dia. Setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala memohon dari Ibrahim, memohon setiap saat. Di antara sekian banyak yang diminta oleh Nabi Ibrahim, ada satu yang diminta oleh Ibrahim. Apa? Dia pengen punya anak. Dia pengen banget punya anak. Nabi enggak, Nabi pengen lihat dulu daripada kesungguhannya Ibrahim, bagaimana dia meminta. Makanya enggak langsung dikabulin doanya. Nabi padahal katanya doa ul-anbiya mustajab, doanya para nabi mustajab, nabi loh yang berdoa, ternyata gak langsung dikabulin itu doa. Sehari, dua hari, ternyata semakin lama ibadahnya semakin hebat nih Ibrahim. Bukan setahun pak doanya dia diminta gak dikabulin, bukan dua tahun, 40 tahun doanya baru dia apa dikabulin sama Allah. Nabi berdoa 40 tahun baru dikabulin. Nabi tapi sabar dia minta.
kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul, baru seminggu, sebulan kita berdoa tahajud yang malam kita, ya Allah tolong, ya Allah minta kita sama Allah, sebulan belum dikabulin ke Allah, besok kapok kok buat lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal Nabi Ibrahim 40 tahun dia berdoa. Ketika Nabi Ibrahim dikabuli oleh Allah, dia dapat itu yang namanya apa yang dia minta, senangnya bukan main, senangnya bukan main. Kemudian berubahlah pola hidupnya ini Ibrahim. Kebiasaan-kebiasaan dia bukan ditinggalin, enggak, tahajud tetap tahajud, duha tetap duha, baca Quran tetap baca Quran, semen volumenya aja kurangan dikit. Yang tadinya tahajud jam 2:30, sekarang jam 3:30, tapi tetap tahajud kan. Yang tadinya duha di waktu afdolnya jam 8:30, kemudian dia sembahyang duhanya bisa sampai 200 rokaat, bisa sampai 20 rokaat, tapi sekarang berubah cuma 6 rokaat. Duhanya dikerjain gak? Tetap dikerjain. Baca Qurannya tetap dikerjain. Allah cemburu sama Ibrahim. Lu tadi sebelum punya anak, paham ya? Duha lu sampai 20 rokaat, baca Qur'an lu sampai menghatamkan Qur'an, lu zikir sampai begini, sekarang lu punya anak, berubah sudah, kecintaan lu berubah gitu. Yang tadinya 20 rokaat, kemudian dia kurangi. Masya Allah, cemburu Allah dengan hal yang seperti itu. Kemudian diuji sama Allah, diuji dia. Apa ujiannya? Kemudian diujilah Ibrahim dengan anaknya itu. Datang berulang-ulang mimpi dengan mimpi yang sama. Mimpinya sama setiap hari, mimpi begini, setiap hari mimpi begini. Apa mimpinya? Suruh sembeli, apa namanya? Anaknya itu Ismail. Masya Allah. Kaget ini Ibrahim, apa ini mimpi apa bukan? Besok mimpinya sama, lusa sama, 5 hari sama, seminggu sama. Oh, ini bukan mimpi, ini udah perintah. Akhirnya dipanggil hadirat, mungkin ngomong sama anaknya Ismail. Itu kecemburuan kok. Dulu saya ngaji baca kitab namanya Hikam. Ibnu Athaillah itu menceritakan di situ ada orang-orang yang termasuk orang yang cinta sama Allah. Ya, di dalam kitab itu diceritain ada orang yang cintanya sama Allah luar biasa. Ketika dia cinta terus sama satu nikmat, maaf nih. Ini orang saking cintanya itu ibadah itu ada satu kekurangan. Apa kekurangan? Dia belum punya anak. Kayak Ibrahim tadi, dia belum punya apa? Akhirnya dia tiap hari berdoa, berhari, berminggu, berbulan, bertahun, Allah kabulkan, dapat apa? Ketika dia dapat anak, berubah. Ya tadi itu, dia ketinggalan tahajud, tetap tahajud, sebab rokaat berkurang. Dia ketinggalan duha, tetap duha, sebab rokaat berkurang nilai ibadahnya. Nah, Allah cemburu sama dia. Dalam kitab itu diceritain apa katanya? Ketika pada saat itu dia bermimpi. Dia mimpi, dia lihat ada segerombolan kuda dengan orang-orang naik kuda. Dia bawa bendera nih, kuda. Daripada orang-orang pencinta Allah, wah, benderanya pencinta Allah. Semua naik kuda. Nah, dia bangun, dia lihat ada kelompoknya. Gengnya dia. Dia bangun tuh dari tidurnya, kemudian dia ambil kuda, dia kejar tuh teman-teman yang naik kuda. Teriak-teriak dia. Woi, tungguin woi. Tungguin. Enggak dihirauin, terus dikejar. Ditinggal lagi, dikejar lagi sama dia. Karena teriak-teriak mulu, akhirnya pemimpin dari kelompok itu berhenti. Pak, datang lagi, kenapa? Kok saya ditinggal? Kan saya anggota. Paham ini maksudnya? Ini biar gampang ceritanya. Saya kan teman-teman kalian, saya kan termasuk kelompok orang-orang yang cinta kepada Allah. Kenapa kalian tinggal aku? Saya udah teriak-teriak begini. Kata pemimpinnya, iya dulu ente anggotanya. Dulu ente ini termasuk orang yang cinta sama Allah. Sekarang enggak. Gara-gara ente sekarang udah berkurang ibadahnya, berkurang ininya dan lain sebagainya. Setelah punya apa?
punya anak itu udah lupa ya, kayak begitu, udah segala macam. Itu dalam mimpi dia kayak begitu. Ternyata temannya aja ninggalin, gak mau. Nangislah di dalam mimpinya dia berdoa, ya Allah, hilangkanlah ya Allah apa-apa yang telah membuat aku ini jauh kepada Engkau. Hilangkanlah ya Allah apa yang telah membuat aku ini hilang kepada jauh kepada Engkau ya Allah. Dalam mimpi dia berdoa kepada Allah. Pas dia bangun tidur, ternyata Allah kabulin anak yang meninggal dunia. Bukan agak lagi begitu, meninggal dunia. Masya Allah. Tidurnya dia berdoanya dalam keadaan melek apa dalam keadaan mimpi? Lagi mimpi doanya itu dikabulin Allah. Karena dia orang yang dekat sama Allah. Mimpi aja doanya dikabulin. Kita yang melek susah banget dikabulin. Dia lagi tidur tuh doanya, tidur aja berdoa dalam tidurnya dikabulin Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena dekatnya. Jadi ternyata Allah juga punya rasa cemburu. Kapan Allah cemburu? Ketika orang-orang yang dia cintai, orang yang biasa dia lihat sembahyang berjamaah, orang yang biasa dia Allah lihat ngaji, orang yang biasa dia berbuat kebaikan, tiba-tiba ayat yang baru maharallahu alaih, itu orang meninggalkan itu, dia mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, marah cemburu Allah dengan hal yang seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi jangan kita membuat Allah. Al-hadis sadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini panjang ini. Ya, hadis yang keenam dari Sayyidina Abi Hurairah, annahu bahwasanya telah mendengar Abu Hurairah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, cerita Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salasata min bani Israil, sesungguhnya ada tiga orang daripada bani Israil. Satu kaum, bukan di kaum zaman Nabi Muhammad. Nabi lagi cerita satu masa, di masa-masa terdahulu. Bani Israil katanya di zaman Nabi Musa. Berarti kurang lebih 30 generasi sesudah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi, inna salah satu min bani Israil, sesungguhnya ada tiga orang dari kaum bani Israil, Abrasa wa Aqra'a wa Ahma. Ini orang beda-beda nih. Abras itu belang, penyakit belang. Ada dulu yang berarti lepra. Abrasa belang, kemudian wa Aqra buta, kemudian wa Ahma buta. Ada tiga orang di zaman Bani Israil, orangnya beda-beda. Yang satu penyakit belang, yang satu penyakit korek sampai botak palanya, yang satu lagi apa? Buta. Tiga. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah bermaksud untuk mencoba mereka. Pengen dicoba di tiga orang ini. Faba'asallahu malakan, maka diutuslah satu malaikat. Ya, diutuslah satu malaikat. Fa'atal Abrasa, kemudian malaikat itu datang kepada orang yang belang, penyakit belang. Datang di malaikat ala suratu insan dalam bentuk manusia. Faqala, dia lihat ada orang yang penyakit apa? Belang. Udah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol lah. Di antara obrolan yang ditanya sama malaikat kepada penyakit belang ini, ayu syai'in ahabu ilaika, akhi, saudara, sesuatu apa yang paling kau senangi dalam kondisi seperti ini? Yang kamu pengen apa nih dalam kondisi yang kayak begini, penyakit belang kayak begini? Qala, kemudian dia jawab, launun hasanun wa jildun hasan. Saya pengen banget deh launun hasanun, warna yang bagus, paras, paras yang tampan. Wa jildun hasanun, kulit yang bagus, artinya hilang penyakit apa nih? Saya pengen banget paras saya yang cakep, kulit saya yang bagus. Wa yajhabu anni alladhi qad ghuzirani an ghuzira an-nas, dan hilang tuh, yajhab pergi ya daripada aku, daripada penyakit yang dapat membuat jijik manusia. Ini gara-gara begini nih, penyakit belang, orang pada kagak mau bergaul sama saya.
Orang pada kagak mau berteman sama saya. Ini malaikat diutus sama Allah nanya sama dia. Paham kan maksudnya? Kata ini malaikat, saudara, apa yang paling ente senengin kalau dalam keadaan begini? Kata dia, gak ada yang saya senengin. Saya pengen banget wajah saya kembali seperti semula. Cakep, kulit saya bersih, penyakit saya yang selama ini orang pada cici hilang tuh. Jadi orang mau bergaul sama dia. Famasahahu, kemudian dengan izin Allah, famasahahu diusaplah tuh orang. Sama siapa? Sama malaikat. Fasahabahatuhu qadaruhu, maka hilanglah atas dia tuh penyakit yang menjijikan itu. Sembuh. Sembuh tuh penyakit. Wa'ati lawnan hasanan wajah dan hasanan. Lalu bukan hanya sekedar sembuh, tapi diberikan paras yang ganteng, diberikan kulit yang bagus. Masya Allah. Senang gak kira-kira itu? Gila kok, berubah itu. Berubah tuh wajahnya, cakep tuh wajahnya, kulitnya hilang, penyakit belakang hilang. Setoknya luar biasa. Kala setelah dia lihat senangnya begitu, gila nih orang. Berkata lagi nih malaikat. Malaikat nanya lagi, apa kata malaikat? Fa'ayul mali ahabu ilaika. Tuhan, kulit udah cakep, tampang udah ganteng, semuanya udah kembali ketika begini. Sekarang apa yang pengen? Harta apa yang paling ente senengin? Kalau tadi kan pengen baik nih, sembuh. Sekarang udah sehat, udah sembuh, udah ganteng. Ditanya, fa'ayul mali ahabu ilaika. Harta apa yang kamu pengen? Kalau udah kayak begini, kamu pengen apa tadi? Qala, kemudian dia bilang al-ibil ay qala al-baqar syakur rawi. Raku dia rawi. Periwayat hadis ini katanya al-ibil al-qala al-baqar. Ditanya malaikat, nanti udah ganteng begini, udah rapi badan, nanti udah sehat, kira-kira apa yang nanti pengen makan? Harta apa yang pengen? Al-ibil, saya pengen makan onta. Pengen apa? Onta. Al-baqar, satu riwayat bilang al-baqar, sapi. Saya pengen menggembala otak lagi. Saya pengen supaya terbentak, bertentak otak dan otak banyak dan lain sebagainya. Karena dia sehat. Kala kemudian fa'otiyan nakatan usaha. Dikasih dia tuh. Otak. Otak yang nakatan usaha. Yang putih. Udah 10 bulan. Itu otak. Putih. Mana gak ketahuan lakinya siapa itu. Dikasih tuh onta sama dia. Untuk malaikat, dikasih tuh malaikat. Tuh ada onta yang sedang hamil 10 bulan. Insya Allah. Makanya mari dalam mantan sumber dibahas tuh. Masa hamil itu ya, masa hamil bisa terjadi. Masa yang paling sedikit masa hamil kemarin berapa bulan? Berapa? Yang pada kaji apa kan itu? Ya, 6 bulan itu. Jadi bisa terjadi ada orang 6 bulan sudah apa? Bisa jadi. Tapi ada masalah paling lama itu masa hamil. Berapa? 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 Ada yang masa ada orang hamil 12 bulan belum naik lahir, dibilangnya bunting apa? Bunting kemuk. Padahal ada yang lebih dahsyat dari itu. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Rusla dalam kitab Zubarnya bahwa ternyata masa yang paling lama dalam masa kehamilan itu bisa sampai kepada berapa tahun? 4 tahun. Hamil 4 tahun. Masya Allah. Sebagaimana diriwayatkan katanya Imam Syafi'i berapa tahun? 4 tahun. Makanya antik orangnya. Kita melihat 10 bulan dan capek banget. Dikasihlah tuh. Nih orang yang sakit lepra dipanggil. Yang sakit belang, kamu pengen apa? Saya pengen belajar, saya ganteng, pengen tambah sehat. Sekarang dalam badan sehat, nanti pengen mau usaha apa, harta apa yang pengen. Saya pengen onta, saya pengen ternak onta dan segala macam. Maka dikasihlah itu. Fakala, dikasih itu onta yang 10 bulan yang sedang ambil. Fakala, didoain lagi. Barakallahu laka fiha. Mudah-mudahan kau bawa keberkahan daripada ini. Masya Allah. Enak kan? Iya. Penyakitnya? Hilang.
pegang, dikasih doa, dapat berita. Fa'at al-Aqra, udah selesai ini sama yang belah. Fa'at al-Aqra, maka dia datanglah ke kampung sebelah. Dia datangin siapa? Orang yang kedua, yaitu orang yang kena penyakit apa? Pala ikoreng otak. Faqala, sampai assalamualaikum ngobrol. Kemudian ditanya, ayu syai'in ahabu ilaika. Botak, apa yang pengen lu sukain dalam kondisi begini? Pengen apa ente? Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya, qala sya'run hasanun. Saya pengen ilangi korek, tutup rambut saya menjadi rambut yang bagus. Kemudian wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qala kadziran linnas. Kemudian hilang tuh penyakit-penyakit korek saya di kepala yang botak ini yang membuat orang jijik kepada saya. Itu yang pengen saya, enggak punya macam-macam dah. Saya enggak mau macam-macam, saya pengennya itu doang dah. Yang penting rambut saya tumbuh bagus, koreknya hilang, orang pada demen lagi sama saya. Fa masahu, kemudian malaikat itu oh iya baik, diusap lagi sama siapa? Malaikat. Fazahaba anhu ilang penyakitnya, korengnya hilang. Wa'udhiya sya'ran hasanat, tubuh rambutnya, masya Allah, jadi rambut yang bagus lagi. Gila kan? Fa'atur qala, kemudian setelah itu ditanya lagi, fa'ayul mali ahabu ilaika. Enggak bilang otak lagi, karena rambutnya udah ditanya lagi, kata dia doa. Rambutmu sudah tumbuh, orangmu sudah hilang, kamu sudah tampak, orang sudah tidak lagi jijik, kamu sehat. Sekarang kamu pengen apa lagi? Harta apa yang kamu mau? Faqala, kemudian dia jawab, al-maqar, saya mau sapi. Kalau nanti pengen apa? Mata. Fa'udhiya baqarata hamilan, dikasih lagi sapi, tapi sapi yang apa? Bunting lagi. Suaminya ada? Ada. Dikasih lagi itu, tapi dikasih, sudah hilang, dikasih lagi itu. Faqala, didoain lagi, barakallahu laka fiha, didoain, mudah-mudahan kau berkah dengan ini sebab ini. Masya Allah, senang lah dia. Fa'atul amma, udah, satu udah, dua, terus yang kemana? Yang ketiga, datang lagi di malaikat kepada orang yang apa? Buta. Ini Nabi lagi cerita nih, di hadapan sahabat-sahabat tentang kelakuan orang yang zaman dahulu di zaman Bani apa? Israel, fa'atul amma, datanglah kepada orang yang buta matanya. Faqala ayu syai'in ahabu ilaika, buta, dalam kondisi seperti ini apa yang kau pengen suka, apa yang kau pengen mau? Faqala an yaruddallahu ila basyari fa absyirun nas. Itu kata orang yang buta, saya pengen banget Allah bisa mengembalikan lagi pandangan saya, penglihatan kepada saya, sehingga fa absyirun nas, saya bisa melihat manusia. Itu yang dia minta. Fa masahu, maka diusaplah oleh sang malaikat, diusap tuh matanya. Fa'atallahu ilaihi ya basari. Kemudian Allah pun mengembalikan kepada dia apanya? Penglihatan. Bisa lihat lagi enggak? Dia bisa lihat, senang dia. Ya Allah, dia lihat tuh semuanya, senang dia. Faqala, kemudian ditanya lagi oleh malaikat, ayyul mali ahabbu ilaika? Karena kamu udah melek nih, udah bisa lihat, udah bisa semuanya segala macam. Apa yang kamu mau? Harta apa yang kamu mau? Kalau pengen usaha apa? Kalau tadi pengen usaha ternak otak, yang otak pengen ternak sapi. Nah dijawab sama dia, qala al-ghanam, saya kambing aja dah. Paham kan? Dia pengen punya kambing. Fa'udhiya sata waridan, maka dikasihlah tadi seekor kambing juga yang apa? Bunting apa lagi? Datang bunting. Fata jahada ni wawala jahada. Ya berkembanglah itu lama-lama. Fakana lihada wadid minal ibir, walihada wadid minal bakar, walihada wadid minal ghanam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Lama-lama tadi kambing yang unta yang 10 bulan lahir dapat 4 lahir lagi, kawin lagi, tumbuh lagi, akhirnya wadid satu lembah penuh dengan unta. Sukses. Jadi orang yang sukses. Mat kulitnya udah bersih, semua orang pada demen, sekarang ternaknya juga apa?
banyak penuh satu kampung dengan ontak itu. Kemudian katanya juga melihat mawati binal bekor yang sapi, begitu juga berkembang biak lagi itu sapi, akhirnya penuh kampung dengan sapinya itu. Sukses. Begitu juga yang kambing, sukses semua, semua ada senang. Nah, summa innahu atal abras fi surati wa aidi. Ingat nih dari awal hadis ini. Hadis ini Nabi lagi mau cerita. Inna salah satu min Bani Israel, ada tiga orang dari zaman Bani Israel, abrasa wa aqra'a wa a'ma, ada yang belah, ada yang buta, ada yang buta. Kemudian aradallahu ay yabtaliyahum, Allah menghendaki pengen uji mereka ini semua. Pengen diuji sama Allah, dia orang susah tadinya, penyakitan dan lain sebagainya, orang pada benci. Sukses nih orang. Paham? Yang buta matanya liang, yang buta rambutnya tumbuh, yang ini. Kemudian apa katanya, summa innahu atal abras, datanglah tuh malaikat. Akhirnya tuh malaikat datang kembali lagi, kelihatan tuh orang udah sukses. Datang tuh malaikat, fi suratihi wa hayatihi, datang kepada orang yang belang. Bagaimana bentuknya nih malaikat? Fi suratihi wa hayatihi, dia datang kepada orang yang belang dalam keadaan berpenyakit belang. Paham kan? Sebagaimana penyakit yang pernah dialami sama dia dulu. Paham? Datang ke malaikat penyakit yang pernah. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at bi al-himamu fi safari fala balaghani al-yawma illa billahi summa bika. Ya, dia bilang rajulun miskin, saya ini orang miskin, assalamualaikum. Dia datang ini orang yang belang, yang awalnya tapi sekarang belang tadi enggak, udah keren, kulitnya udah cakep, dulu susah, sekarang oh iya, anak buahnya banyak. Datang dia, ketika datang di malaikat, kemudian wah, orang udah gak mau nemenin, jijik ngeliatin. Tukar hewan karena dia gini, enggak, saya mau ketemu sama Tuhan Anda. Udah akhirnya ketemu. Faqala, dia bilang, rajulun miskinun qad inqata'at bi al-hibal, yang telah habis nih pada aku ini perbekalan fi safari, dalam perjalananku. Fala balaghani al-yawma illa billah summa bika, tidak akan sampai aku di dalam perjalanan sampai pada hari ini kecuali pertolongan Allah dan juga kepada Engkau. Bahasanya kalau bahasa kita, udah habis bekal, saya datang ke sini, tolong kasih, minta, saya minta perbekalan dengan Tuhan. Satu aja, ya. As'aluka billadhi a'taka al-dhahaban hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballahu bihi fi safari. Saya pengen mohon ya kepada Engkau dengan zat yang telah memberikan warna bagus kepada kulit kamu yang bagus, tampak yang bagus, harta yang banyak. Aku pengen supaya Engkau bisa memberikan kepadaku satu ekor aja sebagai bentuk perjalanan, bukan saya tambah perjalanan lagi. Paham gak? Yang diminta berapa? Satu. Padahal tuh hartanya banyak. Faqala, apa kata dia? Ini orang yang tadinya penyakit berat, al-hukuku katiyah. Maaf. Pikir-pikir-pikir. Bujijik liat lo nih. Dusin mandi. Ya. Bujijik walau. Al-hukuku katiyah. Enak aja lo minta. Kewajiban gue banyak nih. Kewajiban gue banyak. Lo. Gue banting tulang terus keringat nih. Kembala ini segala macam tiba-tiba datang minta apa? Satu ekor tuh. 40 juta tuh yang kota. Timbang minta aja, diusir, enak aja. Al-hukuku kafirah, kewajiban saya banyak, gak bisa saya kasih ente. Mendingan saya kasih yang lain daripada kasih ente. Faqala, apa kata dia? Udah diusir, dicaci maki begitu. Faqala, kemudian orang ini nih, malaikat yang berubah wujud, tampang yang menjijikan, datang, apa kata dia? Ka'ani a'alfuka. Maaf Tuhan, perasaan kayaknya saya kenal sama Tuhan. Paham? Kata siapa? Ka'anni a'rifuka. Kayak-kayaknya gua kenal sama lu nih. Alam takun abrasa yang ziruka nas faqiran fa'ataka Allah.
apa namanya? Belang. Yang hiruka, yang zaruka nas. Orang pada gak dapat main teh, jiji main teh. Fakiran udah begitu, miskin lagi. Udah jelek. Miskin. Ya, fa'afakallah. Kemudian Allah memberikan kepada engkau. Faqala, kata dia, innama waristu hadha mal kafiran akaba akabire. Enak aja udah ngomong sembarangan nih kalau bahasa kita nih. Tuh harta gue yang banyak nih, ya, bukan dari Allah, emang dari nenek moyang gue. Ini usaha gue, usaha lama, ya. Kata dia, hadha mal kafiran akabir. Udah usaha dari orang-orang tua saya dulu. Saya terusin. Padahal dia benar bohong apa kata itu? Faqala, kemudian dia dengar begitu senyum di malaikat. Apa kata di malaikat yang berupa manusia? In kunta kaziban. Tuhan, kalau seandainya dia bohong, fi da'waka apa yang kau sampaikan ini? Ya, fasayyarakallahu ila ma kunta. Aku berdoa mudah-mudahan Allah akan kembalikan lagi kamu kepada asal yang semula. Paham? Kalau kamu bohong, tadi mintanya dia, kata dia apa? Enak aja, ini bukan dari Allah, tapi dari siapa? Jual ke ayahnya dulu, emang duit dulu. Bapak gua, kontrakannya banyak. Ini banyak buat segala macam penipuannya. Padahal itu kontak pernah diberikan oleh malaikat. Ya, didoakan. Kata dia, kalau kamu bohong, maka aku mohon kepada Allah. Fasayyirakallahu ila ma'kunta. Kamu akan kembali seperti semua. Dan, wa'atin akra. Sudah selesai. Dapat onta kan? Ini malaikat dapat onta kan? Lupa udah punya orang. Gak paham. Diusir saya. Kata dia, jijik dia. Padahal dulu dia pernah seperti saya. Datang fa'atin akra. Datang lagi dia kepada yang kedua. Orang yang apa? Yang korek, palanya sampai botak, datang lagi. Fi suratihi wa hayatihi, sama tampangnya, botak juga dia orang. Di malaikat datang ke dia dengan tampang yang sama sebagaimana dulu dia pernah datangin ke dia. Dengan keadaan dia seperti itu. Tapi sekarang udah botak gak? Enggak, kaya, bagus, semua segala macam. Faqala lahu mislam maqala li hadza. Sama pertanyaannya, sama pertama yang pertama datang tuh. Tuhan, saya minta Tuhan, mudah-mudahan saya punya ada rezeki saya di tangan Tuhan. Saya tidak akan sampai menjalani perjalanan ini, ya kecuali Engkau membantu saya. Saya butuh minta tolong satu ekor sapi saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Pokoknya saya sudah apa? Sudah habis, tolong kita begitu. Wa radda alaihi misla ma radda hadza. Dijawab sama dia, ditolak sebagaimana dia pernah menolak yang pertama juga. Sama juga. Yang pertama ditolak enggak? Ditolak sama juga, ternyata ditolak lagi sama si botak nih. Enggak, dia ditolak lagi. Enak ya, udah ada mencicik lihat tuh. Jangan deket-deket sini, entah gua ketularan pun lo. Tuh, padahal dulu dia begitu juga. Karena dia sudah jadi sukses, karena dia sudah jadi kaya, karena dia sudah hebat. Akhirnya ketika itu datanglah orang yang betul ditolak. Faradda alaihi misla ma radda hadza. Ditolak itu, sebagaimana tolaknya. Nah, kemudian menangis di malaikat yang berubah jadi orang botak itu. Faqala, kemudian dia ngomong lagi, in kunta kaziban. Tuhan, kalau seandainya Tuhan telah berdusta, bohong dengan apa yang Tuhan sampaikan ini, fasayyarakallahu ta'ala ila ma kunta, aku akan berdoa kepada Allah semoga engkau kembali lagi seperti semula. Paham maksudnya? Kalau seandainya dia apa? Ternyata dia bohong kan? Dia bohong. Kata si botak, lu kewajiban gua banyak. Gua gak perlu masih lu. Ini harta yang gua dapetin adalah harta dari orang-orang tua gua dulu, gua lanjutin. Gak, diusir. Bohong nih. Nah, dua orang bohong. Gua datang akma. Kemudian datang kepada yang ketiga lah malaikat. Kepada siapa dulu? Pada yang buta. Datanglah dia. Fi suratihi wa hayatihi. Buta juga dia datang. Malaikat yang buta juga datang dengan keadaan yang seperti itu. Faqala,
jabgar. Rajulun miskinun wa ibn sabil in qata'at bi al-hibal fi safar fala balagha li yawma illa billah subhanaka. Tuhan, saya adalah rakyat miskin, orang yang miskin. Saya dalam perjalanan, bekal saya habis. Saya sudah berjalan berkilo-kilo, bekal saya habis. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali pertolongan Allah. Dan Engkau memberikan seekor sapi, seekor apa namanya? Kambing. Saya pengen minta kambing Engkau. Bolehkah saya minta agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya? Ya. Nah, setelah begitu, kata dia, faqara. Kemudian, ya, berkatalah dia, as'aluka billadhi radda 'alaika basaraka. Aku memohon kepada Engkau billadhi, demi zat yang telah memberikan kepada kamu pandangan, syatan ataban lughabiha fi safari, seekor kambing agar aku bisa melanjutkan perjalanan. Dengar tuh orang minta begitu, merasa seperti itu, matanya buta. Faqala, kata yang memiliki kambing ini berkata, qul kuntu a'ma faratallahu minal basyari. Tuhan, maaf ya Tuhan, dulu saya sama kayak Tuhan. Matanya apa? Sama saya kayak Tuhan juga nih. Ya, mata saya juga buta. Faratallahu ila basyari. Alhamdulillah. Ya, kemudian datang ada orang doain saya sehingga akhirnya mata saya apa? Bisa melihat. Ya. Nah, kata dia, fakhus masyita wa dak masyita. Ini kambing saya ini min Allah, semua datang dari Allah. Itu orang dulu pernah datang, bukan hanya sekedar nyembuhi, tapi ngasih apa? Oh, sampai banyaklah kambing ini. Khus masyita, ambil silakan yang kamu mau, sesuka hati kamu. Kata dia punya nih, ambillah oleh kamu apa yang kamu hendak ini. Dan wadah masyidah, tinggalin yang kamu gak senangin. Mau ngambil 10? Boleh. 20? Sebanyak-banyak boleh. Wadah masyidah, asal yang kamu gak sukai, gak pakai kamu tinggalin. Paham maksudnya? Kalau yang pertama, dikasih gak? Gak dikasih, diusir. Kalau yang kedua, diusir. Tapi yang ketiga, enggak. Jawaban dia, apa kata dia? Dia pernah bilang, qalu kuntu a'ma. Aku dulu juga sama kayak ente, matanya buta. Aku pun dulu buta. Aku gak bisa lihat manusia, orang pada Ramadan dan segala macam. Datang orang nolongin saya. Kemudian dia doain saya, diusap mata saya sehingga akhirnya saya bisa lihat. Bahkan dia memberikan hadiah kepada saya seekor kambing. Sekarang ada orang yang sama seperti saya datang. Apakah pantas saya untuk menolak dia, memberikan engkau dan segala macam? Gak pantas, malu karena dulu apa yang kamu rasakan pernah aku rasakan. Paham? Sekarang terserah. Kamu mau ambil silakan apa saja sebanyak-banyaknya sesuka hati kamu. Silakan. Kamu mau itu, yang mau yang jelek kamu gak ambil gak apa-apa. Yang mau abu gak saja ambil. Silakan. Karena ini adalah milik Allah. Masya Allah. Ya. Faqala faquntu amma barfaradallahu ila basyari faqus masyita wa da masyita. Fawallahi la adhaduka liyaw bisyai'in akhazduhu. Ya demi Allah. Sekarang saya tidak memberatkan lagi sesuatu. Enggak ada beban buat saya. Silakan nanti mau ngambil banyak-banyaknya. Ya. Faqala, kemudian orang yang buta ini dia pegang. Apa kata dia? Amsik manaka. Jagalah oleh kamu, peganglah oleh kamu, peliharalah harta kamu ini. Fa innama ubtulitu, karena sesungguhnya aku datang ke sini hanya ingin menguji kamu sekali. Paham maksudnya? Ternyata kamu luar biasa. Ya, kamu enggak lupa daratan. Kamu dulu pernah merasakan sebagaimana aku rasakan, ternyata kamu tahu dulu yang datang itu adalah aku. Berubahlah dia. Ya, kemudian aku yang menyembuhkan engkau, aku yang pernah mengusap mata engkau, aku yang pernah segala macam. Ternyata engkau pandai bersyukur ya Allah. Nikmat kamu enggak lupa, kamu enggak lalai. Ya, makanya amsik malaka fa inna ma ibtulitu faqad radiyallahu anka, dan sungguh Allah telah redha kepada engkau karena engkau pandai bersyukur nikmat. Tidak lupa itu semua. Wa sakhata ala sahibika wa sakhata ya wasakhita ala sahibika, Allah murka dengan dua sahabat engkau yang
apa itu botak sama yang itu? Nah, datang lagi ke sono, ternyata yang botak kepalanya kembali apa? Botak. Hamat datang, sapi pada mati, orang itu mengusir semua. Dia lari-lari mencari-cari pertanyaan, siapa orang yang pernah datang minta? Paham maksudnya? Yang diusir itu dicari sama dia dengan kondisi yang sudah miskin, yang sudah susah, dia carilah orang itu mana, mana, mana itu orang, saya mau minta tolong ke dia, yang pernah ini ah. Begitu juga yang lepar, begitu juga yang belang, kemudian kembali dia penyakit belangnya datang, kemudian miskin lagi, orang binatangnya banyak yang mati dan lain sebagainya, miskin lagi, kemudian apa, belang lagi semua. Kerjaannya setiap hari berkeliling mencari orang yang pernah minta pada saat dia lagi kaya. Paham? Kalau udah begitu bisa kan? Udah susah. Apa yang bisa kita ambilkan di sini? Tadinya senang apa susah? Tadinya senang apa susah? Susah. Digambarkan masyarakat. Karena mereka tidak pandai bersyukur ini. Dalam keadaan susah, Allah. Dia minta-minta kepada Allah. Allah ada orang datang memberikan dia wirat yang luar biasa. Tapi kemudian diuji dengan harta. Diuji dengan kesehatan. Diuji dengan jabatan dan kedudukan. Lupa dia tentang hal itu semua. Lalai dia. Bahkan datang bersedekah pun tidak dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang luar biasa. Dia tidak lupa datang tentang hal yang seperti itu. Sampai-sampai dia mengatakan, qad kuntu, apa namanya tadi? Qultu aqna ya faradallahu ilayya bashar. Aku juga sama kayak ente, buta juga. Sebenarnya ada orang yang belum nolong. Ya sekarang ada orang datang saya begini dengan kondisi saya seperti itu, enggak mungkin saya. Sebagai tanda terima kasih silakan ente lakukan apa yang ente mau. Mudah-mudahan kau ternyata berkah, tambah berkah ini. Ya, satu gambaran, jangan lupa apa? Ingat sama Allah dalam keadaan susah, tapi lupa sama Allah lagi. Nah, lagi senang lupa. Ya, mudah-mudahan dari hadis-hadis ini bisa menampak wawasan buat kita. Ya, arfa'at ya. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi li I'm done.